istirahat-istirahat ki juga itu. Nanti sakit ki. Bah, istirahat ki tahu ah. Rajin atau mari di tante. Bisa menikah kawin itu. Bisa mi itu nak. Cukup uangnya nak. Katidak ada pijak calonnya. Deh saya tante. Wani mi lamar kak. Langsung kak mau. Udah tunggu lama-lama lagi. Jadi siap pokoknya ini karam lah. Deh siap lahir batin maka saya tante. Mak, masuk mak dulu nah. Ya nak masuk mak kok nanti mak selesaikan yang lain nah. Deh, ngapa mau itu mah di tante? Cuek namu. Begitu memang itu nak, kok kayak gak kenal saya mah di. Baji itu. Ya pada tante, pulang makak dulu nah. Pulang makak ya pala nak. Besok pergi sini kak lagi. Iya, hati-hati kok nak. Iya. Pelan-pelan kok, asko luntur bedakmu. Mbak iya tante. Sania. Ya, Mak. Apa kau bikin, Nak? Mama mau bicara sebentar. Bulan depan itu jadi anaknya temannya bapakmu datang lamar kau. Bagus gitu kalau cepat orang menikah. Selain pintu rezeki cepat terbuka, kau juga tidak terlalu tua, nanti anak-anakmu sudah besar. Sania, mau dengar kan Mama bicara? Iya, Mak. Sudah mau balik? Tante Ugi. Tante, kasih saya ini mandi nanti nak kalau pulang ke. Apa ini nak? Simpan mungkin nanti nak lihat ke orang. Makasih nak tante. Iya. Sakam mau kau? Kenapa mau gitu kau? Tidak ji. Tidak ji bedek. Kalau tidak ada bikin di dalam mau kau. Kau di sini jiki juga. Aus kau kau lah. Madi, kapan rencanamu lamar kak? Cuma aku takut. Belum belanja, Ji. Sedikit, Ji. Uang modeku, Ji, agak mahal. Weh, Ramla. Kenapa bukan cowokmu yang kau suruh datang lamar, ku? Weh, Madi. Bicara apa ku tuh kau, weh? Masih tidak mengerti ku maksudku, Di. Kau yang tidak mengerti. Kan saya sudah bilang. Suruh itu cowokmu datang lamarku. Ngerti mau tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada Pak Dek Ramla. Iya, Tante. Dari tadi main dulu di sini.
dan bikinkan Kak Madi minuman. Madi tidak tahu kok dong. Tunggu Mina, nanti Mak bikinkan kok. Tadi Mama ketemu Sania di jalan, dia titip surat buat kamu. Mama tidak tahu bilang apa, surat apa. Oh iya, Mak. Masuk makan dulu, nak. Eh, ramlah kok dong. Biarin, Tante. Tidak apa-apa, Ji. Biasa dah kasih begitu. Mama Kak juga pulang. Oh iya, iya, Pak. Iya, iya. Pulang makan dulu. Iya, hati-hati, nak. Iya. Wei, wei. Wei. Jenisannya ibu ulang eh? Ai. Kalau kulihat-lihat gitu toh. Ada bisa gua ramu kami lari. Namun tetir eh. Kau sambaran tung. Dikerkana tung bawa anu kau. Mana namamu? Kenapa bukan dia ngantar kopiku? Belum sih bang, masih tidur ke. Biar mi ke hari Minggu aja juga. Kasih tahu itu anakmu. Tidak baik kalau anak gas terlambat bangun. Terlambat tong itu kawin. Dede, ada mi itu mau lamar ke anak cantikku. Cocok mi. Kalau anak gas terlambat bangun, terlambat tong kawin. Siapa mau ngurus ke suaminya kalau sudah menikah? Dede, berubah tong itu tau kalau sudah menikah, deng. Sania, Sania, oh Sania, oh Deng, tenenan lo, udah kemiarin itu dolan aku, Deng, Sania, oh Diana, kulong, kemai kok Sania, cua, oh cua, iya pak. Kenapa gini? Aku mau yang John Dino. Mana mati orang yang main rin nih. Pakai sirisnya. Kau yang John Dino. Ojek! Nek ojek, Ki. Betul, Mini. Tempat pembuatan batu merah. Oh, iya. Mau Ki beli batu? Sana lihat mak ya. Kiri kanan itu sen pabrik pembuatan batu merah di. Oh iya di. Masa di sepanjang jalan yang orang bikin batu merah. Iya. Di sini bertanya di. Di sana tuh ada orang mau bertanya tentang pembuatan batu merah.
Tapi kalau kulihat gaya itu, gua orang sini. Woi, kenapa kok? Eh, kerja. Kayaknya ini jodohku. Cewek yang begini nak suka mamaku. Kalau kulihat lihat juga tuh, ini orang yang selalu datang dalam mimpiku. Ya Allah, terima kasih kau telah hadirkan jodohku. Bima udah cuci tangan sama muka. Nah, pergi sana kok. Iya. Tunggu dulu temanku, Di. Perlu cuci tangan. Oh, iya. Sama dia mungkin nanti bertanya. Iya. Karena dia memang lama ini kerja batu-bata. Mau sekumpul uangnya untuk menikah. Tapi nanti pernah mau. Kenapa bisa? Enggak tahu milik mukanya. Tapi kenal lama, Ki. Andika namaku. Saya Amelia. Andika. Nama bonton nompok nomo. Opu. Woi, Andika memang namaku. Enggak malu ku kenal sama cewek. Baru belum aku cuci-cuci. Bersih tanganku, Garca. Sudah mau cuci muka, eh. Itu ya kaki ini, eh. Lihat ya. Maaf ini, Amel. Kadang saya begitu, Kak. Oh, iya. Enggak apa, Ji. Lupa-lupa, Kak. Tapi kalau cewek kayak kita, susah dilupakan. Pelan-pelan, Makopu. Perlu cuci kaki ini? Bagaimana ini kita? Pasti nak cari maka ini kodong orang tuaku. Sania, ini sudah keputusan tak berdua. Jadi apapun resikonya, pasti akan saya tanggung jawab, Ji. Iya, saya percaya, Ji, sama kita. Tetapi harus kita cari cara supaya aman kita juga dari keluargaku. Pasti saya pikir, Ji, semua itu. Mau media apa? Untuk sementara ini, di sini mungkin dulu. Rumahnya di almarhum bapakku ini. Takut, Kak Madi. Kalau seandainya ketemu Ki dengan keluargaku, atau nak dapat Ki di jalan, bagaimana itu nasib tak? Madi! Mana Sania? Mau kau mati? Hah? Boleh ada nyorang? Mak, duduk maki dulu. Baru bicara ki baik-baik. Ku tahu ji bilang salah, Kak. Tapi mau ke apa kau dong? Sania juga mau dikasih kawin sama bapaknya. Kau tahu ji bapaknya Sania tuh? Kalau sampai dia tak bilang di sini kau, mati kau nak. Mak, ku tahu Ji juga diriku. Tapi kalau tidak begini, Kak, tidak mungkin buka sama Sania. Nuh tahu Ji sirik atau? Ah, ni aja sirik nuh nak. Bawa pulang itu Sania. Inilah cinta untuk diriku. Takkan mau purang ama jam ini kasih pulang aku dan di rumahku. Woi nak, kalau nak tahu kok bapakmu bilang di sini kok, nak bunuh dua-dua kok. Tidak bisa mau kok tinggal di sini. Apa nak kekuleku, apa lakukana? Nggak muka juga pisah sama Madi. Mau karena kasih kawin bapakku baru ndak kusuka ki. Rasa ini bisa ada relata mah. Tekan mana ji? Kapinta lu ambil balat tak? Nanti nak bagi salah surat dia lah. Tapi Pak Iman di, kau mau purang? Ya hari, tekan memin nih. Karena anak-anak ini musim minggu ribalak. Saya tidak kasih izin anak untuk menikah. Tapi karena kamu main jo deng. Barang kamu muncul di salaman jo anak-anak kan. Kenapa yang kamu mantu lipat nikah lagi?
Zara Madi, apakah kamu sudah siap dinikahkan dengan saudari Sania? Saya terima nikah dan kawinnya Sania binti Satu Denggasing dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Mulai sekarang berpikir Mokona Adam istrimu, bukan Moko anak muda lagi. Jadi jaga baik-baik itu istrimu. Iya, Mak. Doakan Kak juga, Kodong. Semoga bisa aja hidup baik-baik sama Sania di sini. Tidak ada itu orang tua yang tidak mau lihat anaknya bahagia, Nak. Cini itu Sania. Napelak mikale nama Rito Toana. Ikau jena pinawang. Jadi tidak bisa Mak ini pulang saya di kampungku, Mak. Tidak bisa, Mina. Tidak bisa mau kau pulang di kampung. Kecuali dua, Ji. Apa itu, Mak? Ada tak Makassar? Kalau kawin lari kau begini, Nak, meskipun kau sudah menikah, harus pulang baik kau dulu di orang tuanya Sania. Terus, yang kedua apa, Mak? Yang kedua ini, Nak, mudah-mudahan tidak terjadi, Ji. Bisa aja kau pulang di rumahnya orang tuamu kalau orang tuamu sudah meninggal. Astaga, jadi bagaimana, Mak? Itu pun kalau mayatnya masih ada di rumah. Sebentar aja kau datang lihat, setelah itu kau harus pergi jauh-jauh dari kampung, Nak. Minum teh dulu. Ya. Iya, Mak. Saya janji sama kita. Sama istriku juga. Mau juga pulang baik ke kampung. Kalau ada niatmu mau pulang baik, Nak, cari mau balik kerja baru kasih kumpul uangmu. Jadi nanti kalau cukup uangmu, kita pulang baik di rumahnya keluarga Sania. Tapi nanti itu orang tuanya Sania minta uang, namanya uang pulang baik. Baru itu uang pulang baik biasanya lebih tinggi daripada uang panai. Kenapa bisa begitu, Mak? Karena memang begitu adat kita, Nak. Itu uang pulang baik lebih tinggi daripada uang panai, itu namanya uang denda atau hukuman karena kita sudah langgar adat tak. Toh? Jadi Mama cuma bisa doakan kau supaya kau berdua diterima baik nanti di keluarganya Sania. Mata si Rito je mak nak kenir gagangku. Njo anak nu tenu entau mau pacin Rito tuana. Lani ape pain deng. Kati ai rutan ni kamman ne. Ki pau am minjo agan ta baji una carita ki. Nginung ki rongan ne deng air kita. Barang baji ji pakasiatta. Saya tidak tahu kalau dia aku suka. Kalau ku tahu ke kalau bapakku suka, ku kurung dalam rumah. Sudah, Mideng. Palompoi mi nyawata. Mana ni apa? Anji Sania anak tatonji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nak sama siapa ki? Sendiri ya tante. Ada ki Sania. Lama mah tidak ketemu. Masuk makin nak. Oh, begitu. Pantas leleng ki kuliah mukanya om sama tante waktu ku datang. Kecewa ki semua. Karena itu Sania ada yang mau datang lamar ki. Kenapa tiba-tiba lari? Sama siapa ki pergi? Bukan ji sama Madi. Ih, kenapa ditau ki? Kalama itu sama-sama suka. Tapi bapak tato tidak nak suka ki.
Opu, panak bija peo kah? Pun yo mane mic cewek nue. Mana cua? Nggak tahu, Mi. Tidak pernah ke rumahnya, kah? Malas, Kak. Pandrakan anak. Astagfirullah, barang digawuk, mau main rindu, nak. Apa sendu ya? Mau ambil berkas-berkas pentingku, mak. Sama jasa aku juga. Cepat kau nak, ini nak lihat kau nanti orang kesini. Iya, pergi mana? Iya, hati-hati kau nak. Salam sama istrimu. Astaga, kemasan anakku dong. Barang nubun tu jibaji kan, nak. Kok dia nampain pakasih aku? Waduh. Ih, dia. Eh, cuma. Bentar, mau. Selonu. Nyai kemarin juga. Ngapa? Minau mak? Tiada mu. Bersangkut ni. Perong eh. Perong mami. Beli kopi perong eh. Eh, dari kau sayang kopi mami. Eh. Nanti kau lah. Barani nu ngunjungi kampungan ni, Di. Woi, apa tu aku orang ni? Hah? Mana peng agen kipun agaman ni? Bunuh jago. Bunuh nu kanu burak ni kalian. Ilai. Nakim bunuh ko. Tengah bunuh kalian. Oh, iya. Gue kerja. Bingkai kayak ini. Kenapa kok? Weh, bisa aku itu nukas begini cua. Karena suruh kak gugurkan anaknya. Kan langsung saja datang ke rumahnya. Baru bicara sama orang tuanya. Nancam kak kerja. Kalau ke rumahnya kena bunuh kak. Itu mi juga. Nonton mi cuat toh. Bagaimana? Ada yang tahu tempat gugurkan kandungan? Hah?
Serius gitu? Mau begitu? Mami dia apa? Begini juga jalannya. Muka berharap sama cuak. Tidak pasti je. Nama kau panas sini. Berkontar kau. Tengok. Weh, mau ke mana? Tidak jual pot mau kah? Tidak, Mi. Mana pala cuak? Kenapa tidak nantar kau? Tidak sama sama cuak, Opo. Hah? Masa? Serius kau? Ya, begitu, Mi. Tidak tahu juga apa maunya cuak. Sekarang mau ketinggalkan kampung. Mau cari jalan sendiri. Masuk, Nuh. Jadi mau ke mana itu Pale? Mau ke rumahnya temanku di Makassar. Sempat bisa kau dapat kerjaan. Weh, bisa aja itu ngasih begitu kau cua nanti. Sabar mau saja nah. Ada tonji itu nanti nak lihat. Sini saya antar kau. Jangan mako. Biar mi, ayo mi. Jangan mi. Ayo mi sini mau saya antar kau. Ayo mi. Ke sini, senterku. Opo, tidak terasa ini sudah satu bulan Mak di sini, Dik. Makasih karena sudah diajak Kak keliling-keliling kampung. Alhamdulillah, sudah rangkum juga semua penelitianku. Mungkin menurutmu apa yang kau sudah lakukan itu sudah selesai semuanya. Terkadang manusia itu kalau sudah terwujud keinginannya, melupakan bagaimana perasaan orang lain. Apa maksud tak bicara begitu, Opo? Kalau masalah waktu tak yang diluangkan untuk saya, tenang maki ada di amplop yang kusediakan memang dari awal untuk kita. Saya tidak habis pikir, kenapa semua orang-orang kota itu selalu beranggapan dengan uang mereka saja bisa melakukan apa saja yang dia mau. Amel, ini masalah perasaan, tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa perasaan tak? Apa salahku, Opo? Saya pikir selama ini kita sudah bisa paham bagaimana perasaanku ke kita. Tapi tidak masalah. Saya juga hargai perasaan tak. Yang jelas, saya sudah pernah bahagia dan bangga pernah kenal dengan kita. Opu, makasih banyak nah. Harus mau pulang. Iya, hati-hati. Amel! Anu, tadi kita bilang ada amplop, kita siapkan. Serius gitu kah? Oh iya, tenang maki. Ini aku. Kasih Namel. Ini amplop saya akan simpan terus, Ji. Sampai jadi uang penek ke kita.
Iya opu, makasih banyak. Pamit mana? Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ke. Mau pergi pulang nak? Iya tante, karena ada saya mau urus. Iya pade nak, salamku sama bapak ibumu di rumah Dina. Iya pade tante, pulang mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kau kerja apa baru? Iya kan. Apa ini? Kau tahu juga kerja ini? Iya, saya tahu. Periksa semua kaki-kakinya dan ganti olinya lah. Oh iya. Siap. Jauh kau lama? Menunggu tahu punya lah. Cepat kau. Weh, lama anu itu? Dede, biar begitu saja. Lama sekali kok. Itu tahu punyanya, menunggu. Cepat kok, ndak pakai lama. Madi, mana itu uangnya tadi? Uang apa? Mana cepat, saya lihat kau tadi. Cepat, sini. Kau itu, baru kau di sini. Sembunyi-sembunyi. Sini cepat. Lama nih pergi Madi, tante. Di mana mi itu kodong? Madi itu sekarang jadi suaminya mi orang. Tak cocok bicara begitu. Tanta, dengar kina. Meskipun semua orang tahu kalau itu Madi suaminya Sania, tak bisa pak lupakan perasaanku kodong. Kusayang sekali Anata. Jangan bicara begitu Ramla. Apa yang tidak dengar orang di sini kalau kau bicara begitu? Saya tahu ji Tanta. Madi itu Anata. Tapi harus juga ingat, kalau saya perempuan selain kita, yang peduli yang kehidupannya Madi. Gak cocok, Mina. Sekarang itu Madi sama Sania suami istri, Mi. Jadi kau anggap itu Madi seperti kakakmu sendiri. Gampang kita bicara begitu, Tanta. Tapi sakit hatiku. Terserah, Mi, kau deh. Dedek erot-erot, no. Dia bisa mengerti kita, Tante. Saya rencana mau buka cabang baru. Nah, jadi, minggu depan itu saya sudah akan berangkat ke Jepang. Oleh karena itu, bengkel ini harus ada yang bertanggung jawab. Jadi, bengkel ini akan saya percayakan kepada Madi. Maksudnya, Pak, saya ini kerja lama, Pak. Dia ini baru, Pi. Bukan masalah lama atau barunya. Jadi begini, saya selama ini sudah memantau, memperhatikan, baik itu dari sisi kerajinan, kejujuran, ketekunan, semua itu saya perhatikan sampai keputusan ini saya ambil.
sebagai karyawan paling lama, harusnya kamu mengerti. Jadi saya pikir sudah cukup jelas. Jadi pada saat saya berangkat, Madi yang akan bertanggung jawab atas bengkel ini. Selama kita percaya sama saya pasti bakal berusaha untuk jaga juga kepercayaan tak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ih, kayak capek sekali ki kuliah, Deng. Makan ki dulu nah. Baru istirahat ki. Tidak capek, Jak. Cuma kupikir ki dari awal tak di sini. Sekarang bisa temu ki hidup kayak begini. Semoga cukup jeki dengan penghasilanku tiap bulan. Deng, berapapun yang kita kasih, Kak, selalu Jak syukuri. Bukan Jak juga istri yang bagaimana sama suami. Saya sesuaikan juga sama kebutuhanku. Dan sekarang lebih bersyukur Kak lagi karena bisa Kak tabung sebagian uang gaji, Kak. Alhamdulillah. Bangga aku punya istri kayak kita. Tapi Jamki juga bilang itu gajiku. Ih, kan kita yang kerja toh. Sania, kan sekarang suami istri Maki. Jadi apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya punya sekarang itu untuk kita semua. Deh, tahu ah. Tambah jago Maki merayu sekarang, Dik. Kasih selesai dulu makan tak. Baru istirahat kita. Kau ini nanti. Wih, Didi. Tambah cantik kau. Ayo, hujan. Di sana bikin cerita. Di sini kau duduk nanti. Dari mana gitu kau, Kak? Kenapa gitu sekali cara melihat kau, Pu? Santai, Mako. Bangga sekali, Kak, lihatku. Indah sangka aku. Betul-betul, Di, kalau orang mau berubah, pasti ada jalannya. Sudah, Mio, Pu. Masa lalu gitu. Saya lupa, Mio, juga. Betul, Anti. Bangga sekali, Kak. Apa-apa, Opu. Anggapnya saja ini sebagai oleh-olehmu. Karena kan dulu kau yang pernah antar Kak pergi. Makasih, Nanti. Weh, gak untung ku tahu, Kak. Hei. Saya itu tidak jahat sama kau, Bos. Cuma kalau kerja bengkel harus memang kerja keras. Harus memang saya terapkan disiplin. Apalagi kau karyawan baru kok. Jadi harus banyak belajar. Oke, Mi. Hah? Iya, Kak. Kerja keras saja. Mari. Kau ramlah. Apa dia di sini? Sama siapa kok? Nulet mas sendiri. Tak berbangun, Dik. Kejam aku dulu bercanda. Kenapa bisa sampai aku di sini? Madi, Tuhan itu adil. Selalu mempertemukan jodohnya. Weh, serius kak ini?
Jadi kau pikir selama ini saya tidak serius sama kau? Weh Ramlah, sudah maka menikah. Lupakan itu perasaanmu. Gampang kau bicara begitu, Dik. Kau sudah tinggalkan, Kak. Kau tidak kasih Kak kabarmu. Pas tak ketemu begini, kau suruh kau lupakan perasaanku. Memang kau, Dik, manusia tidak punya perasaan. Jadi apa maumu? Tinggalkan Sania. Terus datang kau ke rumahku lamar, Kak. Itu mauku. Kalau tidak mau kau, terserah mi kau. Tinggal saya datang ke rumahnya Sania. Bilang di sini kau kerja. Gila mau kapan kau, Dik? Iya, gila kan memang. Karena kau. Kenapa, Kak? Ketemu Kak tadi Ramlah di tempat kerjaku. Ih, kenapa bisa nak tahu, Ki? Nggak tahu. Tiba-tiba langsung datang, Kak. Terus, apa jadi bilang sama dia? Kenapa? Kaget kok. Saya buntuti kok yang pas pulang dari kerja. Apa lagi nak cari di sini? Tidak capek kok kah? Urusi rumah tanggaku. Weh, siapa je mau urusi rumah tanggamu? Saya kesini mau je mengejar cintaku. Apa maksud tak bilang begitu, Ramlah? Weh, jangan mau saya jelaskan lagi. Capek mah ulang kata-kataku. Yang jelas, saya tahu di mana kau kerja dan di sini kau tinggal. Jadi sekarang, semua terserah kau. Apa maksudmu bilang begitu? Weh, Sania, coba kau jadi saya. Bisa kau bayangkan? Orang yang kau suka pergi sama orang lain. Bisa kau rasakan itu? Weh, enggak mau mak bahas ke masa lalu. Saya juga tidak pernah tahu itu perasaanmu. Jadi sekarang, tolong jangan kau ganggu, Kak. Biar saya selesaikan sendiri masalahku dengan keluargaku. Oh, jadi kau istri Kak ini? Oke, Mi. Jangan kau salahkan, Kak, nah. Kau juga. Kalau semua orang di kampung datang di sini. Ingat itu baik kata-kataku, nah. Jangan makin khawatir. Pokoknya, apapun yang terjadi, kita akan secepatnya pulang balik ke kampung. Iya. Sekarang tinggal kita harus cari tahu persyaratan apa lagi yang harus kita lakukan supaya bisa kita cepat pulang. Itu hari Mama bilang, kita harus kumpulkan uang. Tapi kan kita tidak tahu berapa nilainya. Harus kita cepatnya ketemu sama Mama kalau begini. Supaya bisa selesai semuanya secepatnya. Itu hari ketemu kan sama Mahdi. Tapi lari ki. Bisa aku nak kasih begitu Mahdi? Lama temu lagi baku bawa. Kenapa harus adekku? Tidak ditahu itu nasib kak cika. Mungkin begitu mi jalannya. Kupikir kodong pacea. Pasti saya lagi nasalahkan. Karena tidak bisa kujagai adekku. Minta maaf ini nah. Bukannya saya mau ikut campur. Maksudku saya kalau sudah terjadi mi juga. Tidak ada gitu jalan untuk bisa baik keduanya. Saya kerja sakit hati sekali kak. Kayak tidak nahargai sekali kak itu Mahdi. Kubawa ki sampai mati ini cika. Astaga, cua. Tak bisa kau bicara begitu. Untuk apa kau simpan dendam? Kabiar bagaimana toh? Itu Sania, adekmu. Terus Mahdi, sudah jadi adiparmu, Mi.
Bah, ini apa doi? Iya, apa ini merong? Pala busi. Gak baik bodi. Pekak nah. Baji gitu. Sekarang ikan renya. Lekas tu ini cika. Ya, ini kopi-kopi ginjo. Panaren sini. Panra. Pegar cak. Kucing ini sepengen ti. Gak ana tambah pore. Masa? Iyo, woi, nak kira tak bangka, tenang kusing kan lagi enti. Dari mana mis sekarang? Ngapa sing kau iya? Nanu apa sing tau kau? Anui, anui apa sing kau? Mana kan lu gandre tonji? Sakit hati kau kah? Kau itu puto. Lama anu mau kerja batu bata, tidak mau nukumpul wanu untuk pergi lamaran orang. Bekerja, bukannya masalah wanna. Tapi memang saya tunggu orang yang paling tepat sesuai dengan keinginanku. Wajah orang motorku, panrak ya? Karena kenjo batu juga sente motor. Odeng, iru jakin tarimin jonat tam motor re. Jam bagi bapak, ber juga pulang, sudah nak kasih malu bagi. Jangan ku bilang begitu nak, apamu tuh Sania? Dia juga adekmu. Jangan karena adekmu perempuan sampai tidak bisa dimaafkan. Ingat toh kesalahanmu yang lalu-lalu. Kenapa saya dibahas, Mak? Nah ini masalah. Masalahnya Sania. Kenapa saya dibawa-bawa? Bagaimana dulu anti? Masih nu ingat, Ji? Gampangnya nu kasih begitu anaknya orang, baru kau bilang selesai masalah. Mama ini perempuan. Adekmu juga perempuan, nak. Jangan lagi bahas gitu, Mak. Kamu salah lu, Ji. Bapak. Pela minggu anak tak? Nah bilang apa tuh? Ada beda nganti. Orang beda sekali memang penampilannya sekarang. Ah, bukan dia itu. Apalagi mau bikin di sini? Masa opo mau bohong? Itu lagi nak kasih lihat, Kak. Dikasih kali oleh sama anti. Thank you.
Ruan untuk takkan lelah hati ini meski ku terluka, inilah cinta untuk diriku. Pemupurang iya nak. Baji kamu pun nanti pak nikah tau nggak? Tahu barang. Balik bagi rumah cara nanti si bulan rombulan. Selamat.